Jadi hari ini aku bakal pergi ke supermarket buat belanja bulanan. Dan yang pasti aku bawa masker dan hand sanitizer. Aku perginya sama mama dan adik aku. Terus mama aku juga kasih aku sarung tangan plastik, biar entar pas ambil barang gak langsung nyentuh ke tangan, dan biar lebih higienis aja. Aku udah lama banget gak keluar rumah, jadi aku seneng banget akhirnya keluar. Terus sebelum masuk ke supermarket, kita dikasih hand sanitizer, suhu badan kita lalu dicek, terus kita masuk ke dalam kotak disinfektan. Di sini buah-buahnya fresh banget, ada jeruk, pisang, pir, apel, nanas, dan lain-lain. Dan ini adek aku. Terus karena adikku gak pakai sarung tangan plastik, akhirnya dia ambil plastik dari supermarket terus dipakai deh, tapi dilepas lagi karena katanya dia merasa ribet. Terus mama aku ambil barang-barang kebutuhan buat di rumah, kayak sabun buat sikat kamar mandi, sabun cuci piring, deterjen, dan lain-lain. Di supermarket ini kita belanjanya gak begitu banyak ya, kebanyakan cuman barang-barang buat kebutuhan di rumah dan beberapa snack doang. Abis itu kita lanjut ke supermarket yang kedua. Yang ini tempatnya lebih gede, snack-snacknya itu banyak kan import dan lebih lengkap. Terus buahnya juga lebih fresh lagi dan tempatnya lebih bagus sih. Dan seperti biasa sebelum masuk suhu badan kita dicek dulu. Abis itu mama aku mampir ke Century buat beli obat. Akhirnya aku beli juga Panadol buat jaga-jaga stok di rumah aja. Terus pas masuk supermarket langsung ada buah banyak banget dan lebih fresh dari yang tadi. Terus ada snack-snack import, snack-snack dari luar, ini dari Malaysia, enak banget guys. Ini ada keripik singkong rasa truffle, enak banget guys, enak pol-polan. Terus aku lihat ada orang pakai sarung tangan plastik juga, padahal aku pikir aku sama mamaku doang yang pakai. Jadi aku nggak merasa aneh sendirian aja. Dan karena aku suka banget sama yang namanya biskuit, di sini aku belanja banyak banget biskuit-biskuit. Kayaknya di sini aku ada ambil lebih dari 10 bungkus biskuit deh, saking aku sukanya. Dan di lantai bawahnya ada lebih banyak lagi biskuit-biskuit dan snack-snack lainnya yang enak-enak banget juga. Sampai troli kita udah penuh banget. Dan akhirnya aku ketemu biskuit locker, yeay! Aku paling suka yang rasa vanila, tapi sayangnya yang size gedenya nggak ada, jadi cuma ada yang kecil ini.
And moving on ke bagian sabun-sabun. Terus aku juga ketemu hand sanitizer dan surprisingly harganya masih sangat affordable. Untuk 1 liternya masih di bawah 200 ribu. Dan karena tanganku penuh, akhirnya aku ambil keranjang. Soalnya aku pisah sama mama dan adek aku. Akhirnya udah selesai, terus aku nyusul mama sama adik aku di atas. Dan ternyata belanjaan kita banyak banget, aku sampai kaget liatnya. Akhirnya selesai deh. Ini aja belanja bulanan aku. Terus sebelum pulang aku ada lihat roti tawar, jadi akhirnya mama aku beli buat di rumah. And that's it for my grocery shopping video / vlog. I hope you like it and I hope you enjoy it. Sebelum pulang aku mampir dulu ke McD drive-thru. Akhirnya setelah 1 bulan aku bisa makan McD. Karena semenjak corona ini aku gak pernah dibolehin Gojek ataupun makan makanan luar. But anyway, stay safe and stay at home, guys. Bye!